Jadi kali ini kita akan belajar LibreOffice Calc dengan tema menu format bagian pertama, yaitu dari menu format teks ya, bagiannya sampai toggle case segini. Segini cukup banyak, cuma ini mudah untuk dipelajari. Oke, saya akan tulis dulu di sini ya. Oke, yang pertama kita format bold-nya tebal, kemudian italic miring ya, kemudian single underline ada garis bawahnya, kita bisa lihat dari sini. Atau mau mencetak ya, itu teks bawahnya. Kemudian double underline kita bisa lihat di sini juga ya, ini double underline 2 itu. Kemudian ini fontnya bisa saya gedein ya, jadi 14 semuanya kelihatan banget ya. Nah itu lebih kelihatan ya. Kemudian set top short itu garis di tengah, nah ini kelihatan kan. Kemudian hover line itu garisnya di atas ya, ada kelihatan di sini. Nah ini kelihatan. Kemudian ini saya tutup dulu ya. Subscribe ya, subscribe itu kita harus select ininya ya. Nggak bisa satu sel ya. Oke, subscribe. Di atasan ini di atas kecil, kalau yang ini subscribe itu di atas di bawah kecil. Oke, kita hilangin. Kemudian shadow itu bedanya apa? Shadow itu hampir sama dengan bold ya. Sebenarnya saya agak bingung, bold sama shadow ini ambilnya ada bedanya. Harusnya kalau shadow di bawah kan bayangannya, ini tidak ada bayangannya di sini nih, nyata. Jadi kayaknya sinarnya dari sini, di sini. Nih kita lihat ya, perhatiannya. Nah, ketika saya lepas shadownya, nah jadi biasa lagi lah. Oh ini shadownya, nah itu jadi biasa. Outline font ini seperti ini, kita gambarnya. Jadi tulisannya di tengahnya bolong. Nah itu kelihatan kan. Kemudian vertex itu kalau kita misal panjangin gini ya. Saya copy paste di sini. Ini memanjang ya. Tapi ketika kita buat tag, lainnya saya hilangin, buat tag, nah jadinya ke bawah. Nah ini tulisannya ke bawah. Tapi kalau kita tidak pakai buat tag, tulisannya hilang. Kita lihat ya, tulisannya hilang. Tulisannya hilang sampai di sini itu. Kemudian apa case huruf besar, apa case huruf kecil ya tentunya. Cycle tiap woodnya pertama dikasih huruf besar ya. Oke, kemudian sentence case ini yang pertama aja yang dikasih huruf besar, sisanya enggak. Nanti ya, ini I yang pertamanya huruf besar, sisanya kecil semua. Kemudian
capital effort. Nah, ini hampir sama dengan ini circle cash. Saya enggak ngerti bedanya di mana. Mungkin ini lebih kecil lah circle cash ya. Oh, circle cash ininya buah pertama yang besar, sisanya kecil ya. Oh, ini buah besar lagi. Oh, berarti ini antara lower case sama ini sama senten case ini 1, 2, 3 kayaknya ya. Coba kita lagi. Nah ya kan kecil besar sentence baru. Oh ini lower case besar ya. Ah ya, oh ini sentence guys. Oke. Kemudian kita ke capital effort-nya. Nah, besar yang pertama. Kemudian yang terakhir ada toggle case yaitu besar jadi kecil, kecil jadi besar. Nah, gini, oke. Penjelasan saya tentang kamu formatting bagian pertama seperti ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya akan kirim ke email atau tulis di kolom komentar. Dan saya cukup dan terima kasih.